Hari ini kita sesuai dengan surat perintah pimpinan, surat perintah Kasatpol PP Aceh, kita melakukan operasi gabungan berupa pengawasan dan razia busana muslim-muslimah di wilayah Banda Aceh. Untuk hari ini kita lakukan pengawasan berhenti di depan Taman Budaya. Dan hasil dari pengawasan kita, tadi kita jaring 27 orang masyarakat yang melanggar kanun dengan pakaian celana pendek dan pakaian ketat. Untuk laki-lakinya itu 20 orang, yang perempuannya dengan pakaian ketatnya 27 orang. Jadi jumlah semua hari ini kita jaring 27 orang. Untuk non-muslim sesuai dengan kanun nomor 11 2002 tentang pakaian itu disebutkan agar menghormati. Menghormati bagi orang muslim yang ada di Aceh. Nah, untuk non-muslim yang dimaksud dengan menghormati itu juga tidak menggunakan pakaian ketat. Walaupun memang mereka tidak diwajibkan menggunakan jilbab, tapi juga tidak boleh menggunakan pakaian ketat sebagai wujud daripada menghormati syariat Islam di Aceh. Berarti itu nanti disambung aja ke bawah lagi. Ini kan dilihat ya, ini kan. Itu tempat kerja ada beberapa orang kan? Ini kecamatannya. Dengan Pak
benda lewat kiwa. Balik, balik, hello. Mau buat kerja. Ya. Ya, berarti itu nanti disambung aja ke bawah lagi. Ditutup. Ini kan dilihat ya nih. Ini kan. Itu tempat kerja ada beberapa orang kan? Ini kecamatannya. Dengan Pak Kasih aja enggak ini. Ah, memang lagi mau ahli mau ngelok kan kan kalau kayak gitu kan. Gak.